Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Ratu Raya. Alhamdulillah, masya Allah, inilah kebun kecilku yang di depan rumah. Rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah, masya Allah, bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat. Walaupun gak seberapa, alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga. Kebetulan hari ini aku pruning dan nanti eksperimen mencangkok beberapa tanaman ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah. Belajar mencangkok buah tin. Gagal panen apel India teman-teman karena diserang lalat buah ya. Padahal cuma beberapa hari diserang lalat buah langsung busuk semua teman-teman. Seperti ini ya. Ini dalamnya itu banyak sekali ulere. Jangan salfok sama tangannya karena belum selesai berkebunnya, jadi tangannya wajar kalau kotor ya. Dan tadi yang lain juga seperti ini teman-teman. Diserang lalat buah itu cepat sekali busuknya. Padahal udah lumayan gede ya. Ini sebentar lagi bisa dipanen loh. Udah menguning. Ini kemarin aku sempat mencicipi, walaupun kecil tetap manis ya, enak rasanya itu crunchy. Tapi sayangnya aku gagal panen, tapi nggak apa-apa lah, insyaallah nanti kedepannya bisa panen ya teman-teman. Ini buat pembelajaran, nanti dibungkus, buahnya dibungkus, dan ini masih ada beberapa yang aku bungkus masih segitu teman-teman. Ini cuman beberapa isinya. Bismillah, semoga nanti bisa gede. Ini teman-teman, ini diserang lalat buah seperti ini. Nanti kalau ini dibiarkan akan busuk seperti tadi ya. Tak cabut aja, disengat lalat buah. Mungkin belum rezeki saya ya. Insya Allah nanti akan berusaha kembali. Nanti kalau ada buahnya seperti itu lagi, bisa diblongsong. Dan ini aku mencoba mencangkok teman-teman, semoga nanti bisa tumbuh ya. Nanti kalau tumbuh bisa dipindah di samping rumah. Bismillah aja, semoga tumbuh. Nanti ini disirami terus, dibolongi biar lembab. Nanti akarnya muncul dari sini. Ini hasil pruninganku. Aku belum panen cabai sampai seperti ini. Kasihan kamu. Belum sempat teman-teman. Roselaku udah mulai berbunga ya, banyak bunganya. Alhamdulillah, masya Allah, aku punya kentang teman-teman. Kemarin itu sempat nanam di sini, tumbuh ya. Masya Allah, lihat kentang, ya Allah, ya Robi. Itu juga ya, itu. Aku juga nanam di samping, insya Allah nanti tumbuh. Bismillah aja. Dan ini juga bunga rosella. Nanti ini kalau subur itu tanamannya lumayan besar ya teman-teman. Jadi insya Allah
Sebagian nanti tak pindah di samping aja karena takutnya sini rimbun. Nanti ini rencananya mau aku khususin kentang aja. Alhamdulillah, Masya Allah, inilah kegiatanku di sekitar rumah ya teman-teman. Menanam, merawat, Masya Allah. Semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga di rumah. Walaupun di rumah tetap happy dan menghasilkan. Semangat berkebun, bersambung sampai besok ya, Masya Allah.